Salam semua, bertemu lagi kita di saluran cerita AHA. Video kali ini saya nak kongsikan kategori-kategori perlumbaan Tamiya Mini 4WD yang diadakan di Malaysia. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya nak memperkenalkan setiap satu. Jadi jom kita ke kategori yang pertama. Kategori yang pertama adalah kategori Stockbox. Okey, untuk kategori Stockbox ni lebih mudah difahami. Beli kit tersebut, pasang kit tersebut dan terus berlumba. Okey, that's mean bermaksud anda beli, pasang dan terus dibenarkan untuk berlumba. Dan untuk kategori ni hanya dibenarkan standard box kit sahaja. Dan ada sedikit penganjur yang menjalankan dibenarkan untuk open box. Okey, di mana untuk open box kategori ni dibenarkan untuk mengubah sedikit tayar, roller, chassis, tapi masih lagi dalam keadaan standard. Enjin yang dibenarkan atau motor yang dibenarkan untuk kategori ni hanya motor bawaan kit sahaja, iaitu Mabuchi 130, SMC 130 sahaja. Jadi itu sebaik sedikit berkenaan dengan Stockbox kategori yang pertama. Kategori kedua adalah Prostock. Okey, untuk kategori Prostock ni baru sahaja diperkenalkan di Malaysia pada tahun 2020 jika saya tidak salah. Kalau salah sila perbetulkan. Untuk kategori Prostock ni, pelumba dibenarkan untuk melakukan sedikit ataupun dibenarkan untuk melakukan pengubahsuaian pada bahagian roller, pada bahagian plate, di mana plate ni dibenarkan hanya 3 set of plate sahaja yang dibenarkan untuk satu-satu kit. Lepas tu dibenarkan untuk mengubah tayar, chassis tidak dibenarkan buat pemotongan, cowl dibenarkan untuk tidak dibenarkan untuk buat pemotongan pada cowl, dan roller hanya 8 pieces sahaja, maksimum 8 biji roller sahaja dibenarkan. Okey, kalau tengok sini kita ada double roller plastik dan ini dikira sebagai satu. Okey, untuk kategori Prostock, motor yang dibenarkan limit kepada torque tune, atomic tune dan rev tune sahaja. Dan racer dibenarkan untuk membuat bring in kepada motor-motor tersebut. Okey? Jadi itu berkenaan dengan Prostock kategori. Kategori yang ketiga. Kategori semi speed. Okey, kategori semi speed ni sangat terkenal di Malaysia dan ramai penganjur yang menjalankan perlumbaan semi speed ni disebabkan oleh memerlukan ketelitian, kemahiran yang tinggi dan menguji kemahiran racer-racer untuk menyelesaikan track yang telah dibuat. Okey, untuk kategori semi speed ni racer dibenarkan untuk melakukan pengubahsuaian pada roller, tayar, wheel, roda, chassis, cowl dan juga plate-plate karbon ataupun FRP mereka. Dan banyak gimmick yang telah dihasilkan oleh racer-racer, telah diilhamkan oleh racer-racer ni. Jadi kita boleh cuba di mana untuk gunakan gimmick ni untuk track ini, gimmick tu untuk track itu. Jadi semua bergantung pada racer selagi tidak menyalahi regulation yang ada. Okey, untuk ke perlumbaan semi speed ni, motor yang dibenarkan sehingga sprint dash untuk single shaft punya kit dan mag dash untuk double shaft punya kit. Okey, ini ada saya ada dua kit, satu bawaan MS chassis dan satu bawaan MA chassis. Okey, inilah sebuah sedikit berkenaan dengan semi speed kategori. Okey, dan kategori yang keempat adalah speed kategori. Okey, untuk speed kategori ni binaannya lebih ringkas berbanding semi speed disebabkan oleh untuk perlumbaan ni
kereta perlu melaju sepanjang track tersebut. Okey, jadi dekat the track pun tak ada orang kata apa, technical, iaitu tak ada slope, tak ada jam. Jadi untuk semi untuk speed kategori ni, kenderaan memang perlu dalam keadaan yang paling ringan dan paling laju. Okey. Dan dibenarkan untuk menggunakan berapa banyak carbon plate ataupun FRP, dan selalunya racer akan hanya menggunakan 2 set of carbon dan FRP plate sahaja, sebab untuk bagi kit ni ringan. Dan pemotongan untuk car chassis dibenarkan sama juga seperti semi speed kategori. Untuk kategori speed ni, enjin ataupun motor yang dibenarkan terhad hanya kepada spring dash untuk single shaft dan mag dash untuk double shaft kit. Alright. Okay. Itulah sebut sedikit dengan speed kategori. Okay. Jadi, jom kita tengok setiap satu kit. Alright. Okay, kita ada prostock dan kita ada stock. Jadi inilah sebesar sedikit pengkongsian saya untuk kategori-kategori perlombaan Tamiya Mini 4WD yang ada dipertandingkan di Malaysia. Kita ada stock box, kita ada pro stock, kita ada semi speed dan kita ada speed kategori. Jadi macam mana? Anda boleh pilih anda nak fokus ke semua ataupun nak fokus satu-satu kategori sahaja. Terpulang kepada anda. Ini permainan dan kita harus memainkannya dengan penuh rasa gembira. Okey? Jadi setakat ini sahaja video kali ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share video ni supaya banyak lagi video yang saya akan laksanakan. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.